بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، kita masih melanjutkan kisah Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Pada kesempatan yang lalu kita telah mengetahui kisah hijrahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dari Madinah ke Makkah, dan kepedulian Umar radhiyallahu anhu kepada sahabat-sahabatnya, dan kepedulian beliau terhadap keimanan mereka. Lalu bagaimana pengorbanan yang diberikan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu di dalam menjaga akidah mereka. Setelah itu kita juga telah mengetahui beberapa keutamaan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dan di antara keutamaan tersebut bahwasanya terdapat beberapa ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersesuaian dengan apa yang menjadi keinginan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, atau apa yang menjadi saran beliau. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadisnya mengatakan, inna fi man kana qablakum muhaddatsun fa in kana fi ummati ahad lakana Umar. Sesungguhnya di antara kaum-kaum sebelum kalian dahulu ada orang-orang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada di umatku orang-orang semacam itu, maka salah satunya adalah Umar ibn Khattab. Dan di hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar. Andai kata masih ada nabi lagi setelahku, pasti dia adalah Umar. Jadi Umar ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Jemaah sekalian, setelah itu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin menetap di kota Madinah, dan peristiwa demi peristiwa terjadi dalam periode Madinah tersebut, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memperlihatkan keimanannya dan kesetiaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari satu pertempuran ke pertempuran yang lainnya, Umar bin Khattab memperlihatkan loyalitas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir di setiap peperangan, hampir di setiap pertempuran, Umar bin Khattab menonjol di sana sebagai seorang pahlawan yang berperang dengan gagah berani. Pada saat perang Badar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memperlihatkan keberaniannya. Dan begitu pula ketika kaum musyrikin Quraisy dikalahkan dalam perang Badar,
alaihi wasallam, kecuali beberapa orang saja, di antara mereka Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, lalu Sa'd bin Abi Waqqas, Abu Dujana, dan Talha bin Ubaidillah. Adapun yang lainnya, mereka semuanya meninggalkan Rasulullah hingga akhirnya mereka mengetahui bahwa Rasulullah yang semula diisukan telah gugur dalam perang itu, tapi ternyata beliau masih hidup. Maka mereka pun sedikit demi sedikit berkumpul kembali, lalu mereka semuanya berkumpul di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di akhir perang tersebut kita kisahkan bahwa pertemuan yang lalu terjadi di dialog antara Abu Sufyan dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, di mana menunjukkan betapa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu begitu berani, gagah berani, dan begitu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana akhir dari dialog tersebut, Abu Sufyan yang semua menyangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar telah wafat dan telah gugur dalam perang tersebut, telah dibuat kecewa oleh Umar bin Khattab dengan mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang engkau sebut tersebut, yang engkau sebut tadi semuanya dalam kondisi hidup dan dalam kondisi baik-baik saja. Dan Allah ingin menyusahkan dirimu melalui mereka, maksudnya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Lalu dalam perang-perang lainnya, dalam perjanjian Hudaybiyah, begitu juga dalam perang Khandaq, dalam perang Bani Qurayzah, dan dalam perang-perang lainnya, perang Tabuk misalkan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memperlihatkan kedermawanannya ketika menyumbang setengah dari hartanya untuk membiayai pasukan kaum muslimin. Lalu ketika terjadi penaklukan kota Makkah, begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memperlihatkan peran yang sangat besar dalam peristiwa tersebut. Begitu juga dengan peristiwa pasca perang atau penaklukan kota Makkah, yaitu perang Hunain dan perang Taif, di mana kaum muslimin dalam perang Hunain tersebut, sebagaimana dalam perang Uhud, mereka juga diuji oleh Allah SWT hingga akhirnya mereka lari dari medan perang, hingga akhirnya Allah SWT menurunkan rasa tenang di dalam hati mereka, hingga akhirnya mereka berkumpul kembali dan kembali berperang, hingga akhirnya mengalahkan musuh-musuh mereka. Semua peristiwa-peristiwa ini diikuti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau mengambil peran yang sangat besar, memperlihatkan keberaniannya, memperlihatkan loyalitasnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menunjukkan betapa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepada Rasulullah satu hari, "Ya Rasulullah, wallahi innaka ahabbu minni min kulli syai' illa nafsi." Ya Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari apapun kecuali diriku sendiri. Maksudnya aku lebih mencintai diriku daripada engkau. Tentunya ketika itu Umar belum tahu bahwasanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah melebihi kecintaan terhadap apapun, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga dia menjadikan diriku lebih dia cintai daripada ayahnya, anaknya, dan manusia yang manapun di muka bumi ini. Umar bin Khattab memahami hadis ini bahwasanya Rasulullah harus cintai melebihi siapapun kecuali diri sendiri. Maka ketika Rasulullah mendengar Umar mengatakan, "Sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari siapapun kecuali diriku sendiri," maka Rasulullah berkata kepada Umar, "Tidak wahai Umar, hingga engkau mencintaiku melebihi dirimu sendiri." Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Anta ahabbu minni min kulli syai'in wa min nafsi." Engkau lebih aku
aku cintai dari siapapun dan dari apapun termasuk diriku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, keimananmu telah sempurna, telah benar." Atau sebagaimana hadis tersebut diriwayatkan. Kecintaan Umar bin Khattab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Umar di dalam banyak peristiwa. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik, maka Umar radhiyallahu anhu serta-merta menawarkan diri kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya." Tidak boleh Rasulullah terusik sedikit atau beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat sedih, maka beliau memperlihatkan kepeduliannya, memperlihatkan rasa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sedang tidur, kemudian ketika Rasulullah bangun, tercetak di tubuh Rasulullah, di pipinya dan di tangannya, bekas tikar. Maka Umar sedih menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan manusia paling mulia, kok kondisinya seperti itu? Maka Umar berkata, "Wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya kami membuatkan untukmu kasur yang bagus, kasur yang lembut?" Ini menunjukkan betapa pedulinya Umar bin Khattab, sekalipun Rasulullah akhirnya menolaknya, di mana Rasulullah mengatakan, "Mali ya Umar, mali walid dunia illa karajulin istadalla tahta syajara thumman saraf, sa'atan thumman saraf." Apalah wahai Umar antara diriku dengan dunia ini, kecuali bagaikan seorang laki-laki yang istirahat berteduh sejenak di bawah pohon, kemudian setelah itu dia melanjutkan perjalanan. Tidak ada yang perlu dicari di dunia ini. Tidak ada yang perlu dibanggakan, diperjuangkan dari harta dunia tersebut. Sehingga Rasulullah mengibaratkannya bagaikan kehidupan kita di dunia ini hanya sejenak, sebagaimana sebentarnya orang yang berteduh sejenak di bawah pohon kemudian melanjutkan perjalanan. Kemudian di dalam peristiwa yang lainnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satu ketika berkisah, bercerita, mengisahkan tentang kejadian yang menimpa rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memperlihatkan betapa pedulinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab, "Dahulu kami orang-orang muhajirin, penduduk Makkah, kami menguasai istri-istri kami." Maksudnya istri-istri tunduk kepada suami-suaminya. Istri-istri segan terhadap suami-suaminya. Akan tetapi ketika kami hijrah ke Madinah, kami dapati kaum muhajirin penduduk Madinah dikuasai oleh istri-istri mereka. Istri-istri mereka lebih dominan. Kata Umar, "Ketika itu aku di Madinah tinggal di satu kampung yang bernama Awali, yaitu di perkampungan Bani Umayyah bin Zaid. Satu hari," kata Umar, "aku marah kepada istriku. Kemudian di luar dugaanku, istriku balik memarahiku," kata Umar. "Maka terkejutlah aku," kata Umar. "Aku pun menasihati istriku mengingkarinya. Kenapa engkau berani berkata seperti itu kepada suamimu?" Maka sang istri berkata, "Apakah engkau mengingkariku? Padahal istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membalas kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih dari itu, mereka berani mendiamkan Rasulullah sehari semalam." Maka terkejutlah Umar bin Khattab mendengar penjelasan sang istri. Lalu dia pun bergegas pergi ke rumah putrinya Hafsah yang merupakan radhiyallahu anha, yang merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar berkata kepada Hafsah, "Apakah engkau membahas kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika Rasulullah marah?" Maka Hafsah mengatakan, "Iya." Lalu Umar berkata lagi, "Apakah salah seorang dari kalian berani mendiamkan beliau selama sehari semalam?" Hafsah menjawab, "Iya."
Maka kata Umar, sungguh sengsara dan merugi siapapun dari kalian yang berani melakukan itu. Apakah kalian tidak takut jika Allah marah kepada salah seorang dari kalian karena kemarahan Rasulullah, lalu Allah SWT membinasakannya? Kemudian Umar menasihati putrinya, janganlah engkau membebani Rasulullah dengan meminta ini dan itu kepada beliau. Mintalah kepada ayahmu apa yang engkau inginkan. Kemudian Umar sekali lagi menasihatinya, janganlah engkau cemburu apabila tetanggamu lebih cantik dan lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Umar melanjutkan kisahnya, aku mempunyai seorang tetangga dari kalangan Ansar. Kami biasa bergantian mendatangi majelis Rasulullah. Jika aku yang mendatangi majelis Rasulullah, dia tidak datang. Atau jika dia tidak sempat, aku yang datang. Jika aku tidak sempat, dia yang datang. Sehingga satu sama lain saling bertukar informasi. Ketika tidak datang, Umar mengambil informasi dari sahabatnya tersebut. Apa saja hari itu yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kondisi kota Madinah sangat mencekam karena adanya isu-isu bahwasanya orang-orang Arab yang berada di Syam yang merupakan sekutu orang-orang Romawi akan menyerang kota Madinah, yaitu suku Ghassan. Sehingga penduduk kota Madinah dalam kondisi mencekam dan mereka dalam kondisi siap siaga untuk menghadapi serangan tersebut. Satu ketika, kata Umar, sahabatku yang dari kalangan Ansar tersebut menggedor pintu rumahku, kemudian berteriak-teriak memanggil namaku. Maka aku bergegas membukakan pintu. Aku mengira orang-orang Ghassan sudah menyerang Madinah. Maka aku bertanya, apa yang telah terjadi? Maka orang tersebut, Ansar tersebut berkata, telah terjadi peristiwa besar. Kata Umar, apakah suku Ghassan telah menyerang? Kata orang Ansar tersebut, lebih dari itu. Maka kata Umar, apa yang lebih dari itu? Rasulullah telah mentalak istri-istrinya. Maka terkejutlah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian kelepasan Umar berkata, secara spontan berkata, sungguh telah sengsara dan binasalah Hafsah, putrinya maksudnya. Aku tahu hal ini satu ketika pasti terjadi. Karena Rasulullah maksudnya satu ketika akan habis kesabarannya terhadap istri-istrinya yang ketika itu minta agar mereka diberikan nafkah yang lebih layak. Maka setelah salat subuh, kejadian ini tetangga ini memberitahukan kepada Umar di malam hari. Setelah salat subuh, aku mendatangi Hafsah dan aku dapati dia sedang dalam kondisi menangis. Lalu aku berkata kepadanya, apakah Rasulullah menceraikanmu? Hafsah berkata, aku tidak tahu. Beliau hanya diam saja. Dan beliau menyendiri meninggalkanku dan menyendiri di dekat tempat air minum binatang ternak. Maka kata Umar, aku pun mendatangi beliau dan meminta izin untuk bertemu dengan beliau. Ketika itu ada seorang budak milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sang budak pun menyampaikan kepada Rasulullah bahwasanya Umar ingin menemuinya. Tetapi Rasulullah tidak menjawab ya ataupun tidak, diam saja. Lalu budak tersebut memberitahu kepada Umar, Rasulullah diam saja, tidak berkata apa-apa. Maka Umar pun pergi. Umar pun pergi menuju ke masjid. Di masjid didapatinya beberapa sahabat Rasulullah sedang berada di mimbar. Rasulullah dalam kondisi sedang menangis ketakutan tentang kejadian yang menimpa rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sedih, rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam retak. Maka aku melihat, setelah aku duduk sejenak di masjid, aku kembali minta izin untuk menemui Rasulullah, kata Umar. Kemudian sang budak tersebut menyampaikan keinginanku kepada Rasulullah dan lagi-lagi Rasulullah tidak menjawab. Maka aku pun pergi meninggalkan Rasulullah. Akan tetapi sang budak berkata memanggilku, Rasulullah telah mengizinkanmu. Maka Umar pun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kata Umar, Rasulullah sedang berduduk di atas
selembar tikar. Maka Umar bertanya, apakah Rasulullah telah menceraikan istri-istrinya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya sambil berkata, "Tidak," kata Rasulullah. Kemudian aku berkata, "Allahu Akbar," kata Umar. Maksudnya menunjukkan rasa gembiranya, rasa leganya. Kemudian Umar berkata, "Dahulu kami suku Quraisy menguasai istri-istri kami. Akan tetapi ketika kami datang ke Madinah, ternyata kami dapati orang-orang Yathrib, orang-orang Ansar dikuasai oleh istri-istri mereka. Maka istri-istri kami belajar dari istri-istri orang-orang Ansar sehingga mereka pun berani terhadap kami." Pada suatu hari, kata Umar, ini Umar bercerita kepada menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Rasulullah dalam kondisi apa? Dalam kondisi tidak nyaman, dalam kondisi galau, dalam kondisi beliau tertekan. Umar ingin menghiburnya. Maka kata Umar bin Khattab, "Pada suatu hari aku marah kepada istriku dan aku dikejutkan dia membalas kemarahanku. Lalu aku pun mengingkarinya. Lalu sang istriku berkata, 'Apakah engkau mengingkariku?' Padahal para istri Nabi juga berani membalas beliau. Bahkan salah seorang dari mereka berani mendiamkan beliau sehari semalam. Maka aku berkata kepada istriku, 'Sungguh sengsara dan rugi mereka. Apakah salah seorang istri Nabi tidak takut jika sampai Allah marah karena kemarahan beliau, lalu ia akan binasa?' Maka mendengar ucapan Umar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum." Rasulullah tersenyum. Kemudian Umar berkata lagi, "Wahai Rasulullah, tadi aku menemui putriku Hafsah. Lalu aku berkata kepadanya, 'Jangan engkau cemburu kepada tetanggamu karena dia lebih cantik dan lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.' Maka beliau kembali tersenyum." Kemudian setelah itu Umar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku berbasa-basi denganmu?" Maka kata Nabi, "Iya, silakan." Kemudian Umar melihat sekeliling rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan didapatinya tidak ada apa-apa kecuali 3 helai kulit yang belum disamak. Kulit yang masih segar. Kemudian Umar berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah agar Allah melapangkan atau memberikan kekayaan kepada umatmu sebagaimana Allah telah melapangkan kekayaan kepada bangsa Persia dan Romawi, padahal mereka tidak menyembah Allah." Maka mendengar itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semula duduk dalam kondisi tidak bersemangat, beliau langsung duduk tegak. Kemudian bersabda, memperlihatkan keseriusannya. Ini ucapan Umar bin Khattab ini memancing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melupakan problem beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk tegak kemudian bersabda, "Apakah engkau ragu, wahai Umar bin Khattab? Apakah engkau ragu?" Maksudnya ragu tentang janji yang akan diberikan oleh Allah SWT kelak di akhirat, dan bahwasanya bumi ini tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Apakah engkau ragu dengan itu, wahai Umar bin Khattab? Mereka adalah suatu kaum yang Allah segerakan kebaikan mereka di dalam kehidupan dunia ini. Maka Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, "Kalau begitu mohonkanlah ampun untukku, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah pun memohonkan ampun untuk Umar bin Khattab. Ketika itu kata Umar, Rasulullah bersumpah untuk tidak menggauli istri-istri beliau selama 1 bulan lamanya, hingga akhirnya Allah SWT menegur beliau di dalam dengan beberapa ayat, dengan diturunkannya beberapa ayat Al-Quran. Kemudian jemaah sekalian,
Sekali lagi Umar bin Khattab memperlihatkan rasa cintanya kepada Rasulullah dan segannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingkari orang yang tidak memandang hormat kepada Rasulullah dan tidak memperlihatkan keteguhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bersikap kurang sopan atau tidak memperlihatkan adab di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumahnya dengan beberapa orang wanita Quraisy, berbincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akrabnya. Kemudian mereka sedikit semacam melunjak begitu ya, berani berkata, meninggikan suara, tertawa dan seterusnya. Kemudian tiba-tiba datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetuk pintu. Begitu mendengar suara Umar bin Khattab, mereka semuanya bersembunyi di belakang tirai. Kemudian Rasulullah pun mempersilakan Umar masuk. Ketika Umar masuk, didapatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tertawa. Maka kata Umar, "Ya Rasulullah, semoga Allah senantiasa membuatmu tertawa." "Apa yang membuatmu tertawa?" Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku heran dengan kaum wanita yang sedang berada di rumahku ini. Ketika mereka mendengarmu datang, mereka langsung bersembunyi di balik hijab. Padahal mereka sebelumnya sedang berbincang denganku tadi. Kemudian begitu engkau datang, mereka langsung bersembunyi di belakang hijab." Maka Umar bin Khattab berkata, "Mereka lebih pantas untuk segan dan takut kepadamu, wahai Rasulullah." Kemudian Umar menyuruh mereka, "Wahai kalian kaum wanita, wahai kalian para musuh jiwa mereka sendiri, para musuh jiwa kalian sendiri, apakah kalian takut kepadaku sementara kepada Rasulullah kalian tidak takut?" Maksudnya memperlihatkan kekesalannya kepada mereka. Bagaimana mereka tidak segan kepada Rasulullah? Kok malah segan kepada dirinya, melebihi keseganannya kepada Rasulullah? Maka Umar berkata kepada mereka, "Apakah kalian takut dan segan kepadaku sementara kepada Rasulullah kalian tidak takut dan segan?" Maka dari balik tirai mereka berkata, "Iya." Kata mereka, "Iya. Karena engkau dibanding Rasulullah SAW adalah lebih keras dan kasar," kata mereka. Maka mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Kemudian beliau berkata, "Ihan ibn al-Khattab," kata Rasulullah, "walladhi nafsi biyadihi ma laqiyaka syaitanu salikan fajjan qattu illa salaka fajjan ghayra fajjik." Kata Umar, kata Rasulullah SAW, "Tenang wahai Umar," kata Rasulullah, "demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah setan menjumpaimu di satu lembah, tidaklah setan menjumpaimu di satu lembah." Maksudnya setan sedang berjalan kemudian melihat Umar sedang berada di lembah yang dilaluinya. "Tidaklah setan bertemu denganmu sedang berjalan di satu lembah, melainkan dia langsung akan menghindar, mengambil jalan melalui lembah lainnya karena segan untuk berpapasan dengan Umar. Maka jangankan manusia, setan saja takut pada Umar ibn Khattab. Setan pun segan untuk berpapasan dengan Umar ibn Khattab." Jadi setan manusia maupun setan jin semua takut kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Rasa cinta Umar ibn Khattab kepada Rasulullah ini juga diperlihatkan oleh Umar pada saat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengetahui kisah Umar ibn Khattab yang begitu terpukul dengan wafatnya Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya Umar memperlihatkan sikap yang berlebihan. Umar tidak bisa menerima kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar menyangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yakin Rasulullah belum wafat. Bahkan Umar marah kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Rasulullah telah wafat. Kata Umar, sesungguhnya Rasulullah sedang menemui Rabbnya sebagaimana Musa alaihi salam menemui Rabbnya kemudian kembali lagi kepada kaumnya. Barang siapa yang berani mengatakan Rasulullah telah wafat, aku akan memenggal lehernya. Sambil apa? Menghunus pedangnya, mundar-mandir dengan marah. Hingga akhirnya Abu Bakar Siddiq datang kemudian menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, di mana Abu Bakar mengatakan barang siapa yang selama ini menyembah Allah, menyembah Rasulullah, barang siapa yang selama ini menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati, dan barang siapa yang selama ini menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum faman yanqalib ala aqibaihi falan yadurallaha syai'a wa sayadzillahu asy-syakirin." Intinya ayat ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah hanya seorang rasul dan telah berlalu rasul-rasul sebelum beliau. Apakah jika beliau wafat atau terbunuh, kalian akan berpaling menjadi murtad? Barang siapa yang murtad sekali-sekali tidak akan merugikan Allah SWT, dan kelak Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur, maksudnya orang-orang yang tetap menjaga keimanannya dan tidak murtad. Maka mendengar itu Umar bin Khattab barulah sadar kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah wafat. Maka ambruklah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan seakan-akan tulangku lepas sehingga dia jatuh, tidak sanggup apa menyanggah tubuhnya, kakinya tidak sanggup menyanggah tubuhnya. Karena apa ini semuanya? Karena cintanya yang begitu besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab senantiasa menjadi tangan kanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Senantiasa memberikan masukan-masukan, senantiasa memberikan dukungan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan di antara masukan-masukan Umar bin Khattab kepada Abu Bakar As-Siddiq adalah mengumpulkan atau menyatukan dan membukukan Al-Quran. Membukukan Al-Quran menjadi sebuah mushaf. Ini adalah ide pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang semua ditentang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Akan tetapi akhirnya setelah banyak orang meyakinkan Abu Bakar As-Siddiq, Allah SWT melapangkan dada beliau dan beliau menerima usulan tersebut hingga akhirnya mushaf dapat dikumpulkan, hingga kita dapat apa membaca mushaf tersebut di hari ini. Ini semua merupakan salah satu jasa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kita mengetahui bagaimana peristiwa di baiatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tatkala belum lagi jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan, orang-orang Ansar sedang telah berencana untuk mengangkat Sa'd ibn Ubadah sebagai pengganti. Hingga akhirnya datanglah Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Hingga akhirnya Umar bin Khattab mengambil inisiatif membaiat Abu Bakar As-Siddiq, lalu diikuti oleh orang-orang lainnya. Ya. Kemudian kita mengetahui juga kisah penentangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap keputusan Abu Bakar As-Siddiq yang memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, sehingga terjadi perang atau adu argumen antara Abu Bakar dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar
mengungguli Umar bin Khattab di dalam argumennya. Apa yang dikemukakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berupa penentangan terhadap Abu Bakar As-Siddiq ketika memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, ini semata-mata karena apa? Karena satu pemikiran positif dari Umar bin Khattab yang khawatir keputusan tersebut salah karena ini menyangkut darah kaum muslimin, ditumpahkannya darah kaum muslimin, di mana Umar radhiyallahu anhu menganggap bahwasanya membayar atau menolak membayar zakat tidak layak untuk diperangi. Tetapi Abu Bakar Siddiq lebih berilmu dari Umar bin Khattab sehingga apa? Abu Bakar Siddiq mengungguli Umar bin Khattab di dalam berhujjah dan di dalam berargumen sehingga Umar bin Khattab berhasil diyakinkan dan menerima itu. Begitu juga ketika Abu Bakar akan memberangkatkan pasukan Usama yang telah dibentuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar juga telah memberikan masukan kepada Abu Bakar Siddiq atas bujukan beberapa sahabat-sahabat senior agar Usama diganti karena usianya yang masih belia. Tetapi Abu Bakar Siddiq menolak dan malah mengkritik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hingga akhirnya Umar pun menyadari jika dirinya salah ketika itu. Satu ketika jemaah sekalian, di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu terjadi pemberontakan Musailamah Al-Kadzab yang telah kita kisahkan, Nabi palsu. Ketika itu Musailamah berhasil menguasai Yaman. Saat itu di Yaman ada seorang laki-laki yang ditangkap oleh Musailamah Al-Kadzab dan dipaksa untuk beriman kepadanya, tetapi dia menolak. Maka Musailamah memerintahkan untuk dinyalakan api. Lalu dinyalakanlah api. Kemudian laki-laki tersebut dibakar hidup-hidup di atas api itu. Laki-laki ini bernama Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani. Tetapi rupanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain. Laki-laki ini tidak terbakar. Tidak terjilat api sama sekali. Hingga akhirnya Muslim Al-Kadzab ketakutan sendiri kemudian mengusir Abu Muslim Al-Khawlani dari Yaman karena khawatir orang-orang nanti akan berbalik meninggalkan Musailamah, orang-orang yang telah beriman kepadanya. Maka Abu Muslim pun diusir dari Yaman. Maka dia pun pergi menuju ke Madinah. Sampai di Madinah, Abu Muslim menambatkan tali kudanya di masjid. Dan didapati, dilihat Umar bin Khattab. Kemudian Umar menegurnya. "Dari mana engkau?" kata Umar. "Dari Yaman," kata dia. "Kemudian apakah engkau kenal dengan orang yang dibakar hidup-hidup tetapi dia tidak mati?" Maka Abu Muslim Al-Khawlani berkata, "Itu adalah Abdullah bin Suwab," kata dia. "Itu adalah Abdullah bin Suwab." Nama Abu Muslim Al-Khawlani adalah Abdullah bin Suwab Al-Khawlani. Kunyahnya atau panggilan nama kecilnya Abu Muslim. Dia ingin menyamarkan dirinya, tidak ingin orang-orang tahu. Ia pun berkata, "Itu adalah Abdullah bin Suwab." Maka Umar pun berkata kepadanya, "Aku bersumpah dengan nama Allah agar engkau berkata jujur. Apakah engkau orang itu?" Maka Abu Muslim tidak memiliki pilihan kecuali mengiyakan pertanyaan Umar itu. Maka dia mengatakan, "Ya, benar." Maka Umar bin Khattab pun memeluknya, kemudian menangis, lalu membawanya masuk ke dalam masjid, kemudian mendudukkan antara di posisi di tengah-tengah antara dia dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Umar pun memuji Allah dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang tidak mewafatkan diriku sebelum aku melihat kepada salah seorang dari umat Muhammad yang telah diuji sebagaimana diujinya Khalilullah Ibrahim alaihissalam." Ya, satu ketika di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar merupakan
seorang penasehat Abu Bakar Siddiq sebagaimana kita ketahui. Satu hari datang kepada Abu Bakar Siddiq Uyainah bin Ghisn dan Al-Aqra bin Habis. Kita masih ingat nama-namanya di dalam sirah Nabawiyah dalam beberapa peperangan yang terjadi antara mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uyainah bin Ghisn dan Al-Aqra bin Habis. Kedua orang ini datang kepada Abu Bakar Siddiq kemudian berkata, "Wahai khalifah Rasulullah, sesungguhnya di daerah kami ada tanah tak bertuan, tanah yang tidak termanfaatkan. Tanah tersebut tandus. Tidak ada bahkan rumput pun tidak tumbuh di atasnya. Jika engkau mengizinkan, kami ingin mengolah tanah tersebut dan bercocok tanam di atasnya. Semoga Allah memberikan manfaat pada tanah tersebut," kata mereka berdua. Maka Abu Bakar Siddiq pun meminta pendapat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, dan ada sahabat-sahabat lainnya. Akan tetapi ketika itu Umar bin Khattab sedang tidak ada di situ. Maka semuanya pun memberikan isyarat menyetujui. Maka Abu Bakar Siddiq pun menulis mengambil selembar kulit kemudian menuliskan dokumen untuk mereka yang isinya memberikan kepada mereka atau menghibahkan kepada mereka berdua tanah yang letaknya di tempat ini dan itu. Akan tetapi Abu Bakar Siddiq meminta kepada dua orang tersebut mengambil tanda tangan Umar bin Khattab karena Abu Bakar menjadikan Umar sebagai saksi dari surat keterangan ini. Maka kedua orang tersebut pun mencari Umar bin Khattab yang sedang menandai unta zakat. Umar sedang mengurusi sibuk dengan unta zakat dan menandainya agar tidak hilang. Dengan semacam aspal, semacam tinta begitu ya. Maka mereka berdua pun mendatangi Umar bin Khattab yang sedang sibuk. Lalu mereka berkata, sesungguhnya Abu Bakar meminta mereka mendatangi Umar untuk menandatangani surat keterangan karena Umar ditunjuk sebagai saksi. Maka kata Umar, "Aku masih sibuk sekarang," kata Umar, "tunggu sampai aku selesai." Kemudian mereka mengatakan, "Apakah kami bacakan saja?" "Terserah," kata Umar. "Kalau kalian ingin membacakan, bacakan. Atau jika kalian aku yang membacanya, tunggu sampai aku selesai." Maka mereka berdua pun memilih untuk membacakannya karena mereka sudah tidak sabar. Begitu dibacakan isinya, Umar pun marah. Kemudian dihentikan aktivitasnya menandai unta tersebut. Kemudian direbut oleh Umar bin Khattab surat keterangan tersebut. Kemudian tanda tangan Abu Bakar Siddiq yang sudah ada di situ diludahi oleh Umar bin Khattab. Kemudian dihapus dengan tangannya. Kemudian kedua orang tersebut dibawa oleh Umar bin Khattab kepada Abu Bakar Siddiq. Kemudian Umar berkata kepada Abu Bakar Siddiq, "Wahai Khalifah Rasulullah, apakah tanah yang engkau berikan itu adalah tanah milikmu pribadi ataukah milik kaum muslimin?" Kata Abu Bakar Siddiq, "Tanah milik kaum muslimin." "Lalu atas dasar apa engkau memberikannya kepada kedua orang ini tanpa memberikannya kepada kaum muslimin yang lain?" Kata Abu Bakar Siddiq, "Aku telah meminta izin kepada orang-orang yang hadir di sini dan mereka mengizinkan, mereka menyetujui." Kemudian kata Umar bin Khattab, "Apakah jika mereka menyetujui berarti kaum muslimin yang lainnya telah menyetujuinya dan mereka pun mengetahui bahwasanya ini diberikan kepada kedua orang ini?" Maksud Umar bin Khattab, tidak mungkin sebagian kaum muslimin mengizinkan kemudian yang lainnya tidak tahu kemudian diberikan kepada kedua orang ini. Maka mendengar omongan Umar bin Khattab tersebut, tahu Abu Bakar bahwasanya dirinya salah. Ketika itu Uyainah bin Ghisn dan Al-Khumah bin dan Aqra bin Habis protes kepada Abu Bakar Siddiq ketika Umar membatalkan surat itu. Kata mereka berdua, "Apakah engkau khalifahnya atau Umar?"
khalifahnya atau Umar? Maka Abu Bakar Siddiq berkata, jika dia mau, dia khalifahnya. Jika Umar mau, Umar khalifahnya. Akan tetapi Umar tidak mau, kata Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakar Siddiq pun menyadari kesalahannya. Lalu dia berkata, bukankah aku telah mengatakan kepadamu bahwa engkau jauh lebih kuat daripadaku? Maksudnya di dalam memikul amanat. Bismillahirrahmanirrahim. Telah kita ketahui bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan penasehat utama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena itu, ketika Abu Bakar As-Siddiq merasakan bahwa ajalnya telah hampir sampai, ketika beliau mengalami sakit di akhir hayatnya, Abu Bakar Siddiq meminta kepada sahabat-sahabat Rasulullah keridhaan apabila dia ingin memilih seorang pemimpin sepeninggalnya. Karena Rasulullah SAW ketika wafat tidak menunjuk siapapun sebagai penggantinya. Mereka beristihad sendiri. Sekalipun pilihan tersebut nantinya jatuh kepada Abu Bakar Siddiq sesuai dengan kehendak Allah SWT berdasarkan isyarat-isyarat yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika orang-orang Ansar pun telah berinisiatif untuk menunjuk seorang pemimpin, Allah SWT tidak menakdirkan hal tersebut terjadi karena Abu Bakar adalah orang yang paling berhak. Maka Allah menakdirkan Abu Bakar yang memegang kepemimpinan tersebut. Akan tetapi Abu Bakar Siddiq tidak mengambil jalan yang sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq mengkhawatirkan kondisi kaum muslimin jika dia meninggalkan mereka dalam kondisi tidak memiliki pemimpin yang pasti. Maka Abu Bakar Siddiq minta kerelaan dari mereka jika beliau menunjuk penggantinya. Maka mereka pun ridha dengan keputusan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu mulailah beliau bermusyawarah dengan beberapa orang sahabat. Kemudian Abu Bakar Siddiq bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, apa pendapatmu tentang Umar bin Khattab? Maka Abdurrahman bin Auf berkata kepada Abu Bakar, engkau lebih mengenalnya daripada aku. Engkau lebih tahu daripada aku tentang Umar bin Khattab. Maka Abu Bakar bertanya, bagaimana seandainya dia yang jadi penggantiku? Jika yang jadi dia yang jadi khalifah. Maka Abdurrahman berkata, demi Allah, dia lebih baik daripada yang engkau duga. Umar ini lebih baik daripada yang engkau kira. Maksudnya yang tidak tampak dari Umar ini oleh Abu Bakar Siddiq lebih baik daripada yang nampak. Kemudian Abu Bakar pun bertanya kepada Utsman bin Affan, apa pendapatmu tentang Umar? Kata Utsman bin Affan, yang aku tahu tentangnya bahwa apa yang tersembunyi darinya lebih baik daripada yang terlihat darinya. Dan tidak ada seorang pun dari kami yang menyamai dirinya. Maksudnya dari sisi kemuliaan dan keutamaan. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada pemimpin orang-orang Ansar, Usaid bin Khudair. Lalu Usaid berkata, demi Allah, tidak ada yang lebih kuat dalam memikul tanggung jawab melebihi Umar. Sehingga hampir seluruh sahabat yang diminta pendapat oleh Abu Bakar Siddiq, semuanya pendapatnya mengerucut kepada Umar bin Al-Khattab. Kecuali Talha bin Ubaidillah yang mengkhawatirkan jika Umar yang menjadi khalifah. Talha berkata kepada Abu Bakar Siddiq, aku khawatir dia akan memerintah dengan keras terhadap kaum muslimin. Abu Bakar Siddiq berkata, sesungguhnya dia bersikap keras karena dia melihatku lembut. Maka dia ingin
melengkapi kelembutanku dengan kerasnya. Jika nanti dia sendiri yang menjadi pemimpinnya, dia akan meninggalkan sikapnya itu. Maka apa yang terjadi? Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah setelah memastikan seluruh kaum muslimin menyetujui jika Umar ditunjuk sebagai penggantinya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq pun bertanya kepada kaum muslimin, apakah kalian ridho aku menunjuk Umar sebagai penggantiku? Maka mereka pun mengatakan, kami mendengar dan patuh kepadamu. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, kata Abu Bakar, sesungguhnya aku menunjuk Umar bukanlah berdasarkan perintah nabimu. Maksudnya Rasulullah tidak pernah berwasiat bahwasanya Umar nanti ditunjuk sebagai pemimpin, bukan berdasarkan perintah nabimu, akan tetapi semata-mata karena keinginanku yang menghendaki kebaikan bagi kaum muslimin. Aku khawatir malapetaka dan fitnah akan menimpa mereka sehingga mereka menjadi bercerai-berai. Maka aku berijtihad dengan pendapatku menunjuk Umar itu. Aku menunjuk orang yang terbaik di antara mereka, orang yang paling teguh di dalam menjalankan bimbingan-bimbinganmu. Kata Abu Bakar Siddiq, sesungguhnya aku merasa bahwasanya kematian yang merupakan ketetapanmu telah mendekat dariku, telah dekat. Maka gantikanlah aku di dalam membimbing mereka dengan Umar. Sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Ini adalah doa Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menugaskan Utsman bin Affan untuk membacakan keputusannya tersebut kepada kaum muslimin di beberapa tempat. Lalu Abu Bakar memerintahkan agar Umar bin Khattab dibaiat sementara Abu Bakar As-Siddiq masih hidup. Abu Bakar belum lagi wafat, Umar telah dibaiat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq setelah Umar dibaiat memberikan nasihat kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah memiliki beberapa amalan di siang hari yang tidak akan diterima oleh Allah di malam hari, dan Allah SWT memiliki amalan di malam hari yang harus dilakukan oleh hamba-hambanya yang tidak diterima oleh Allah SWT di siang hari hingga akhir wasiatnya. Maka setelah itu wafatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Umar bin Khattab langsung mengambil alih kepemimpinan sebagai pengganti dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tentunya terpilihnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukan semata-mata hasil ijtihad Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Akan tetapi lebih dari itu, banyak sekali isyarat-isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah orang pertama sepeninggal beliau dan Umar bin Khattab adalah orang kedua. Di dalam banyak hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersama Abu Bakar dan Umar, dan Rasulullah biasa mengatakan, "Ji'tu ana wa Abu Bakar wa Umar. Dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar, kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar." Aku datang bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Selalu begitu. Satu ketika di siang hari yang sangat terik, Rasulullah keluar dari rumahnya. Kemudian di jalan bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq secara tidak sengaja. Maka Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Apa yang membuatmu keluar dari rumah di siang yang sangat terik semacam ini?" Maka kata Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Apa yang membuatmu keluar di siang yang sangat terik ini wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, "Tidak ada yang membuat dan mengusikku sehingga keluar dari rumahku kecuali rasa lapar." Maka Abu Bakar sedih berkata, "Demi Allah, aku pun tidak keluar kecuali karena alasan yang sama, karena lapar." Maka Rasulullah berkata, "Marilah kita ke rumah siapa? Abu
seorang sahabat dari kalangan Muhajirin Ansar. Di jalan bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq, apa yang membuat kalian berdua keluar di siang yang sangat terik semacam ini? Maka keduanya berkata, tidak ada yang membuat kami keluar kecuali karena kami lapar. Maka Umar pun berkata, demi Allah, tidak ada yang membuatku keluar dari rumah kecuali karena lapar. Kemudian ketiganya pun ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, yang kisahnya sampai akhirnya dijamu, dipotongkan kambing, dimasakkan roti, dan seterusnya sampai akhir kisah. Jadi Rasulullah senantiasa bersama dengan Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga Rasulullah mengatakan, iktadu biladzaini min ba'di Abu Bakar wa Umar. Jadikanlah teladan dua orang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Begitu juga Rasulullah SAW satu ketika bermimpi. Di dalam mimpi Rasulullah SAW mimpi sedang menimba air dari sumur dengan sebuah ember bulat. Kemudian datanglah Abu Bakar Siddiq. Lalu Abu Bakar Siddiq menimba dengan satu atau dengan dua ember. Dan pada tarikannya, ketika menarik ember itu, kata Rasulullah, dia terlihat lemah. Dia terlihat lemah. Semoga Allah memaafkannya, kata Rasulullah SAW. Lalu datang Umar bin Khattab mengambil alih untuk menimba. Tiba-tiba ember yang kecil itu berubah menjadi besar. Tiba-tiba ember itu berubah menjadi besar. Kemudian Umar menimba dari sumur tersebut. Lalu kata Rasulullah SAW, belum pernah aku, kata Rasulullah, melihat seorang pemimpin sebuah kaum, pemuka satu kaum, yang mengambil air semacam itu. Belum pernah aku melihat pemimpin suatu kaum yang mengambil air dengan cara seperti itu. Di mana orang-orang yang merupakan kaumnya merasa puas karena mereka dipenuhi airnya. Begitu juga hewan-hewan ternak mereka. Hingga akhirnya pulang ke rumah mereka dan hewan ternaknya pulang ke kandang dalam keadaan puas minum. Ini tafsir dari mimpi Nabi ini adalah bahwasanya pemerintahan Abu Bakar Siddiq tidak lama, yaitu hanya 2 tahun. Tadi disebutkan seember atau 2 ember. Tetapi Umar bin Khattab mengambil ember yang besar sehingga apa? Rakyatnya terpuaskan. Sampai-sampai bukan hanya rakyat, yang binatangnya pun ikut makmur hidupnya karena pemimpin yang satu ini. Dan tentunya Umar bin Khattab memimpin dalam waktu yang sangat lama, menjadi khalifah dalam waktu yang cukup lama. Di mana di zaman Umar bin Khattab keadilan ditegakkan dengan luar biasa. Kemudian beliau berhasil menaklukkan negeri-negeri yang semula dikuasai oleh orang-orang kafir, apakah itu Majusi ataupun Nasrani Romawi. Semua ditaklukkan oleh Umar bin Khattab di zaman beliau. Ini jemaah sekalian, beberapa kisah tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita sampai pada kisah beliau di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan berikutnya insyaallah masa di mana beliau menjadi khalifah, menjadi pemimpin, akan kita ketahui kisah-kisah yang sangat menakjubkan dari Umar bin Khattab, dari gaya beliau memimpin, cara beliau memimpin, cara beliau menegakkan keadilan, cara beliau melindungi rakyatnya, cara beliau menaklukkan musuh-musuhnya, dan memberikan rasa aman di seluruh negeri yang dipimpinnya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkannya. Mudah-mudahan Allah SWT meridhai Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kumpulkan kita semuanya dengan mereka di surganya kelak. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil
alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.